Lagi pada waktu ini sehinggalah kita berdua Syuk dan Tasha sampai pukul 4 petang nanti. Betul. Okey, jadi kita bawakan kepada anda untuk hari Rabu seperti biasa dalam jajaran kami berdua ini, kita akan berbicara mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Ya, okey, dalam program Go Genius pada minggu ini, perkembangan kognitif ya kalau kita lihat berlaku dalam persekitaran sosiobudaya dan ianya terhasil daripada interaksi sosial, iaitu aspek yang paling penting sekali dalam membentuk pengetahuan dan pembelajaran pada anak-anak ni. Jadi pentinglah juga kalau kita nak tahu pembelajaran kanak-kanak ni memerlukan bantuan daripada seseorang. Dan seseorang tu yang macam mana? Perlulah ada kemahiran ni. Betul. Dia bukan seseorang yang tak ada apa-apa. Tapi seseorang yang ada kemahiran yang sesuai untuk membantu kanak-kanak ini bagi mengembangkan kemahiran masing-masing. Okay. Jadi sebenarnya bila kita nak cakap tentang keseimbangan pendidikan awal kanak-kanak ni, ia satu elemen yang sangat penting. Yang perlu kita cari, yang perlu kita faham, yang perlu kita kendalikan dengan baik. Barulah sebenarnya kanak-kanak itu mendapat dari segi macam kita nak pendidikan, pemahaman, pengalaman yang terbaik sebagai kanak-kanak. Betul. Saya suka perkataan faham tu. Sebab kadang-kadang ibu bapa pun tak faham dengan anak-anak betul. Dia. Sebab tu hilang sabar tu adalah kat ibu bapa. Baik, jadi kita tanyalah pada yang lebih berkemahiran kan daripada aspek ini. Kita bersama-sama Teacher Farah Hanisa yang merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Genius Aulad. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam program Go Genius pada hari ini. Dan kita nak tahu sebab kita sebut tentang pentingnya keseimbangan pendidikan awal kanak-kanak kan. Ada juga ibu bapa ataupun mungkinlah kita pun kan Tasha sebagai ibu bapa orang dewasa menganggap kanak-kanak ni sebagai golongan amatu yang tak boleh langsung buat salah. Semua kena betul. Ya, betul, betul tu. Betul ke teacher? Okey, macam nilah. Kita dewasa pun kita dah buat salah kan? So kita tak boleh nak anggap anak-anak kita pun tak boleh buat salah. So pada pendapat saya macam it's a normal process untuk kanak-kanak tu belajar dari dari kesilapan. Orang dewasa pun belajar daripada kesilapan, betul? Jadinya bila kita nampak anak-anak kita buat salah, apa yang sebagai dewasa apa yang kita perlu buat? Kita perlu untuk memperbaiki ataupun menegur anak-anak tu. Dan selalu macam ibu bapa ni kadang tak apalah saya simpan dulu soalan ni, saya nak bagi nanti nak tegur ni kemudianlah. Malam nantilah nak tegur. Lepas tu lupa. Lepas tu lupa. Lepas tu anak tu tak tahu kesalahan tu apa. Jadinya sebaik-baiknya tegur tu pada waktu yang di mana dia buat kesalahan, kita terus tegur. So kita kalau nak kata tak salah tu, dia memang tidak buat salah tu, taklah. Memang ada salah. Kira waktu yang terbaik kita nak tegur anak-anak, masa tu juga eh. Betul. Kalau waktu salah tu kita tegur dalam situ juga. Tegur tu janganlah dengan marah, dengan suara yang tinggi, dengan mimik muka. Betul. Betul kan? Baik, okey, nak tegur anak-anak ni pun kan kadang-kadang bukan sekali. Dia faham, 13 kali pun belum tentu faham. Ya, betul. Kemudian dia akan tanya soalan yang sama. Ya. Jadi mak ayah ni kenalah sabar. Kena sabar. Kan? Kadang-kadang betul lah, betul lah. Mungkin cara kita nak tegur, cara kita nak ekspresikan sesuatu, ada yang mungkin dalam keadaan marah dengan mimik muka yang agak macam anak pun takut, lepas dia takut nak tanya dah kan. Jadi dari segi konsepnya kanak-kanak ni sikap naturalnya bagaimana? Betul teacher. Sikap natural seorang kanak-kanak ni you can see budak-budak ni sebenarnya sponge. Okay. Apa yang dia nampak semua dia akan serap. Semua dia akan terima. Dia adalah apa orang kata sehelai kain putih. So apa yang kita bagi semua dia akan terima. Kalau kita caranya tak betul, kotorlah kain putih itu. Kalau caranya betul, bersihlah kain putih itu. So kita sebagai orang dewasa, kitalah yang seharusnya memberikan contoh yang terbaik. Kitalah yang kena perbaiki dan tegur kanak-kanak tu kalau dia ada buat kesalahan. So itulah naluri seorang kanak-kanak tu. Okay. Jadi apa yang mereka belajar lebih kepada pemerhatian ke teacher? Betul. Okay. Pemerhatian. Pemerhatian itu kita gunakan konsep ni ya. Children see, children do. Okay. Betul kan? Dia nampak dia buat. Kalau dia nampak dia buat. Kalau kita nak anak-anak kita tu jangan main suka main phone. Ibu bapa pun janganlah suka main phone. Betul. Kalau kita nak anak-anak kita tu beratur dalam barisan. Ni kan beratur-beratur queuing up ni. Kita pun ibu bapa kenalah beratur dalam barisan, betul? Seperti contohnya di jenis Aulad ni, kita ada awal-awal tahun kita dah ajar manners. Seperti apa? Short in front or behind. Okay.
short in front or behind. Tiap kali beratur short in front or behind. So by the end of the year, dia dah tak, kita tak boleh bagi tahu. Dia dah tahu. So kadang-kadang tu dah tahu. Ketinggian dia kat mana? Ah, betul. Dia tahu dia tinggi, dia duduk belakang. Dia tinggi, duduk belakang. So ada manners tu lah. Ya, saya kan sebab apa? Ada anak, adalah anak-anak saya tinggi belakang. Tiba-tiba yang 5 tahun ni ada time macam ni, mama saya ni asyik-asyik kena duduk belakang je. Sebab dia suka duduk depan. Asyik-asyik duduk belakang. Saya pun kena fahamkan dia, okey, sebab awak tinggi, kena duduk belakang. Dia rasa macam teacher macam letak dia belakang. Pinggirkan dia lah. Macam pinggir, okay. Perasaan dia macam tu kan. Okey, baik. Dan teacher, ada juga kan macam nenek. Ni level nenek atuk kan, okay. Yang kadang-kadang terkeluar statement macam ni. Dulu korang kecil-kecil tak ada macam ni. Budak-budak sekarang ni lain macam dah mak tengok. Umpamanya macam tu. Jadi benarkah anak-anak zaman dahulu dengan sekarang ini jauh dah perbezaan mereka ni? Dan beza tu yang negatif ke positif? Okay. Beza dia memang banyak. Tapi saya tak boleh kata positif ataupun negatif. Sebab dulu pun ada juga benda yang kita rasa macam, oh, positif. Tapi sekarang bila kita bawa sekarang, macam lagi baik yang sekarang. So ada yang positif, ada yang negatif. Mana yang baik tu kita ambil, mana yang buruk tu kita tinggalkan lah. So antaranya kita tak boleh nak kata sama. Sebab zaman dulu kita tak ada handphone, betul? Betul. Kita TV pun black and white, betul? So macam mana kita nak samakan? Sekarang ni tengok TV dapat colour. Dulu kalau tengok TV tak dapat laptop black and white je. So mungkin lebih minat tu lebih banyak tengok TV sekarang ni. Handphone pun dulu kena tengok TV ramai-ramai baru boleh tengok cerita. Sekarang handphone dah ada. So minat tu berbeza. So cara untuk parents ataupun guru-guru untuk tackle budak-budak tu pun berbeza lah. Kita tak boleh samakan dulu dan sekarang. Okay, baik. Jadi adakah macam sebabkan sekarang ni terlalu banyak sangat tools untuk anak-anak guna kan, teacher kan? Adakah macam pembentukan minda, kecerdasan minda anak-anak sekarang dia lagi advance daripada zaman yang zaman kami ni lah? Dia umpama dia macam tu. Ataupun bagaimana? Lebih advance. Advance tu dari segi kadang-kadang apa diorang tengok, apa diorang main dan sebagainya kan, itu yang apa yang bermain dalam minda mereka. Dan kita lihat tingkah laku, percakapan mereka, dia macam orang dewasa. Kita tak kecil-kecilnya, tapi macam orang besar. Mungkin macam tu. Okay, again, ada baik ada buruknya. Kalau contoh yang diberikan tu dan juga apa yang dilihatnya tu, tools tu adalah benda yang baik, apa salahnya? Kalau apa yang dilihat tu adalah benda yang tidak berapa elok, sebaiknya kita jauhkan lah daripada anak-anak. Okey. Dan bagaimana sebenarnya keseimbangan untuk mendidik kanak-kanak ni boleh dicapai, teacher? Okey, keseimbangan dalam mendidik anak-anak ni, kita boleh, kalau kita di sekolah lah, kalau di sekolah kita sekarang ni terlalu akademik. Betul? Kita kena tahu apa itu A sampai Z, apa itu 1 sampai 10. Tapi kita lupa that kanak-kanak ni nalurinya suka bermain. So dalam pengajaran kanak-kanak ni, kita tak boleh terlalu fokus dalam contohnya buku saja. Masuk kelas buku, okay, buka page 10 tulis. Come on, diorang baru 4-5-6 tahun, okay, belum lagi masuk sekolah menengah. So jadinya keseimbangan dalam pengajaran ni, maksudnya dalam cikgu mengajar huruf A, bukan A untuk apple saja. Macam mana kita nak tulis huruf A? Jangan menggunakan pensel, cuba kita gunakan jari. Cuba kita gunakan manik-manik. Cara tu berbeza. Sebab kanak-kanak ni kita kena faham, bukan semuanya sama. Bukannya semuanya daripada mold yang sama. Ada yang suka belajar daripada melihat, ada yang suka belajar daripada mendengar, ada juga yang belajar sebenarnya kena bergerak tangan dia, kena statik, baru dia boleh faham. Okay, baik. Dan kita nak tahu juga kenapa ya orang kata pendidikan yang seimbang itu penting bagi anak-anak, dan apa pula kesan kalau kita tak seimbangkan pendidikan awal kanak-kanak ni? Okey. Kalau kita tak seimbangkan, kalau kita pergi ke sekolah menengah, sekolah rendah, kita akan nampak anak-anak ni dia sangat pandai. Tapi dia very passive. Dia tak ramai kawan, dia dengan buku dia sahaja. Kita juga nampak anak-anak yang suka bermain je. Kalau suruh buka buku je memberontak. Betul. Okey, so disebabkan itulah kita kena bagi seimbang supaya kanak-kanak tu bukan membuat sesuatu tu untuk berjaya, untuk mendapat A. Tetapi kerana dia suka. Membaca bukan sebab dia dipaksa, tapi kerana dia suka. Minat yang kita kena terapkan di sekolah-sekolah tadika sebenarnya. Baik kan? Right. Baik, penting untuk kita seimbangkan pendidikan awal kanak-kanak ni. Dan adakah macam macam di jenis outlet sendiri kan, melihat kan, adakah ibu bapa ni sendiri memang faham tentang keseimbangan dalam mendidik anak-anak itu? Okey. Kita boleh kata separuh-separuh lah. Separuh yang faham, separuh yang tak faham. Tapi sebab itu lah, kalau di jenis salat ni kita adakan apa program, kita panggil SPA, Students Parents Activity, di mana
kita panggil parents tu datang ke sekolah dan bercerita tentang, contohnya kita dah bagi topik kecantikan diri. Okay. Kecantikan diri. Tapi kita tak nak cikgu yang mengajar, kita nak parents yang mengajar. Anak-anak ni kalau dia nampak ibu bapa dia datang sekolah, ibu bapa dia duduk depan kelas lagi. Oh, tu mak saya, tu ayah saya. Dengan bangganya, okay. Selagi dia lagi cepat belajar tau. Sebab tu kalau dia jenis Aulad ni, kita guru dan parents tu kena bekerjasama. Kita tak boleh kata, okey, saya hantar anak saya dekat sekolah ni, anak-anak saya pandai ABC, tak boleh. Ibu bapa pun memainkan peranan yang penting sebenarnya. Okey, baik. Dan itu yang sebut tadi, siapa yang bertanggungjawab? Ibu bapa dan juga guru kan? Yeah. Okay. Dan juga community sebenarnya. Community sekeliling lah. Betul. Apa yang community boleh apa yang community boleh buat? Okey, as simple as, tadi saya cakap tadi, beratur. Okey. Kita nak anak-anak kita beratur. Tapi kalau macam tengok orang sekeliling, kita pergi bank, orang pun main potong-potong line. Ni mama, kenapa? Mama kata saya kena beratur, tapi pak cik tu tak beratur pun. Okay. Itulah peranan community sebenarnya. Dalam tak sedar tu sebenarnya. Kita, betul. Okey, kita bagi efek dekat anak orang lain juga. Betul tu. Kan kalau dia tertanya-tanya, kita pun tak ada jawapan. Itulah dia. Sebab pak cik sebelah yang buat. Apa boleh macam tu. Okey. Dan satu lagi teacher kan, situasi dia bagaimana sebenarnya dalam pendidikan ibu bapa ni nak bagi pendidikan seimbang pada anak-anak kan. Contohnya mereka dah sekolah, dah bersama dengan guru, itulah harapan ibu bapa, guru bagi dah terbaik dah. Balik tak semestinya boleh terus ambil, hantar kat taska ke daycare dan sebagainya kan. So yang ada masa adalah malam saja dan waktu pun singkat. Dah makan malam, lepas tu tengok TV sekejap kan, lepas tu tidur. Okey, jadi waktu bila sebenarnya ibu bapa ni boleh slot in pendidikan pada anak-anak mereka tu? Okey, kita makan sama-sama. Okey, adab di meja makan tu, itu adalah pembelajaran sebenarnya. Doa sebelum makan, itu adalah pembelajaran. Apa yang kalau dulu-dulu parents kita suka buat, tak tahulah kalau zaman sekarang ada lagi. Tapi dia suka buat storytelling sebelum tidur, ada tak? Kan? Storytelling tu kan? Kadang tu kanak-kanak bukan nak sangat dengar cerita tu. Tapi dia rasa kalau macam parents ada kat sebelah dia, okey, dia macam ada info tu. Nanti esok kita cakap, Mami, boleh tak kalau kita nak baca lagi cerita tu semalam? Walhal perlu baca semalam kan? Tapi itu sebenarnya pembelajaran dia, proses pembelajaran kanak-kanak tu sendiri. Kita boleh slot in 5 minutes pun, apa salahnya? Maksudnya apa saja aktiviti di rumah tu sebenarnya adalah pembelajaran. Sesi pembelajaran untuk anak-anak. Okay, walaupun formal ke informal, itu adalah elemen yang penting lah untuk pembelajaran anak-anak. Yes. Okay, dan satu lagi kita nak tahu, bila diri-diri soalan sendiri contohnya, apa yang kanak-kanak buat seharian di sekolah? Oh, apa yang kanak-kanak buat seharian di sekolah? Okey, ini kalau contoh dia jenis Aulad lah, kita ada dua program. Satu namanya preschool, satu namanya beyond preschool. Okay. So preschool tu adalah 3 jam saja. So ini adalah untuk ibu bapa yang hantar anak pagi, tengah hari dah ambil, dan petang hantar ke taska. Kita juga ada program full day program ataupun beyond preschool, di mana anak tu akan duduk di sekolah daripada pagi sampai petang. So apa yang kanak-kanak ini buat? Okey, pagi dia dah buat dengan buku, betul? Dah memang dah penat, dah belajar A, dah belajar darjah 1, 2, 3, dah belajar alif bata, dah penat. So petang tu apa yang kita buat? Kita buatkan aktiviti-aktiviti yang lebih ringan. Contohnya macam apa yang kata, life skills. Life skills, cara nak masukkan bola dalam bakul. Cara nak tuang air dalam cawan. Nanti kan kalau balik ke rumah, tumpahlah air, apalah semua, anak-anak tak boleh buat kan. Okay. So kerana itu kita buat macam lah, as simple as tuang air dalam cawan, baling bola. Itu semua adalah sebenarnya skills. Actually, it's actually pembelajaran juga. Baik. Yeah. Okay. Baik. Teacher Farah. Kan, satu lagi kita kadang-kadang tertanya-tanya. daripada mana datangnya kesabaran seorang cikgu dalam mendidik anak-anak. Okay. Baik. Dalam memberi keseimbangan, ilmu yang seimbang pada semua pelajar kan. Kalau kata ada 20, 15 ke 20 orang pelajar, attitude lain-lain, kan, karakter pun lain-lain. Jadi untuk seorang tenaga pengajar itu sendiri, apa prinsip yang mungkin diorang kena pegang? Ya, tenaga pengajar tu kena pegang dalam mendidik anak-anak ini. Okey, memang kita gunakan kita kan setiap guru yang masuk tu kita akan trainkan dia. Kita akan kata si brainwash, but we're gonna train them. Apa ni slogan yang kita gunakan? What is that slogan? Sorry. Okay, teaching is not just about passion, it's also about patience. Maksudnya nak menjadi seorang guru tu bukan saja minat, juga kesabaran. Kalau kita tak ada kesabaran, kita tak ada minat tu, silalah mencari pekerjaan yang lain. Memang susah untuk sabarlah kuncinya. Betul. Sebab tu kita ada, setiap sekolah kan ada satu principal kan. Principal tu sendiri akan di coach
macam mana kita untuk handlekan guru-guru kita sebenarnya. Yeah. So kalau macam ada yang ada masalah tu, you know, you have the CME kena jadi orang yang apa yang ditujukanlah soalan tu supaya CME apa ni, sorry, principal tu boleh take charge. Mm-hmm. Kalau ada orang salah, apa yang kita perlu buat. Itu dia. Yalah, sebab apa kalau kita tengok di usia 4, 5 dengan 6 tahun ni kan, emosi berkecamuk anak-anak ni kan. Dia kadang-kadang dia happy, kalau dia nangis nak balik, dia tetap nak balik. Betul. Ya. Kan? Jenuh teacher nak kena pujuk tu. Kan, itu belum lagi seluar basah. Betul. Kita kata nak buang air, bagi tahu dia dah buang air dulu. Dah buang air dah teacher. Power dia cerita kan. Jadi banyaklah kesabaran. Betul. Kita lihat kan. Tenaga pengajar di nak pula kalau kata dalam di usia ini 4 hingga 6 tahun ni kan. Okey. Yeah. Baik, dan untuk kita tahu juga bagi peranan secara keseluruhannya kalau kita lihat dalam keseimbangan pendidikan awal kanak-kanak ini, apa yang boleh ibu bapa laksanakan ya yang terbaik untuk anak-anak. Mungkinlah ada yang kata apa macam teacher sebut tadi, pergi hantar anak di sekolah, serahkan keseluruhannya kepada cikgu semata-mata untuk ajar kan. Jadi bagaimana untuk kata secara holistiknya bagi pemahaman tentang keseimbangan pendidikan awal kanak-kanak ini. Okey. Macam nilah, kalau tujuan ibu bapa hantar anak ke sekolah tu untuk dia belajar kan. So even dalam falsafah pendidikan negara pun kita ada empat matlamat ni untuk insan seimbang: jasmani, emosi, rohani, intelektual. So mungkinlah kalau di sekolah tu dia dapat dah intelektual tu, dia dah dapat dah jasmani tu. So ibu bapa mungkin di rumah apa yang dia perlu berikan, emosi dan rohani. Ajar tentang solat, ajar tentang agama, ajar tentang kalau sedih nak kena buat apa. So jadinya kalau di sekolah, janganlah kita sepenuhnya pada guru saja. Okey, mungkin tak ada masa nak ajar ABC, tak apa. Ajar cara solat. Ajar cara solat tu bukannya okey sekarang berdiri, sekarang angkat tangan, tak. Kita buat. Bila kita buat, anak-anak akan ikut. Children see? Children do. Betul. Okey, baik. Itulah dia kan. Dalam kehidupan kita, jangan kita ingat pendidikan tu dekat sekolah je. Betul. Dekat rumah pun, kita ada peranan yang terbaik lah untuk ajar anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak